Ya, ini. Ini gerobakan sekarang. Ini Arko tapi di modifikasi. Modifikasi ya, Cak ya. Dimodifikasi. Ini ada jamu napa mawon, Bu? Kunyit. Kunyit Soro. Kunyit Soro. Beras kencur. Napa? Beras kencur. Beras kencur. Sate tiyang. Ya, niku. Kalian napa malih? Sampun. Eh, sampun. Nih. Nih kalian yang pengen coba-coba di Dusun Kencono. Kencono Cirebonan jenengan dugi mriko? Oh, dugi mriki mawon. Ya dari sini aja keliling sini ke rumah-rumah. Nih kita bersama Cak Ndok. Cak Ndok mau tanya-tanya katanya. Sama Cak, berangkatnya mulai kapan nih, Mbak? Tanggal. Ini Cak Yo, Cak Ndok pesen apa ini? Lopes. Pulau lopes pun. Ya ini lopes, kita beli lopes cendel sama lanun, jadi tiga-tiganya kita beli. Siap. Nih dapat banyak 10 paling. Tuh dikasih parutan kelapa dan dikasih bumbu gula merah gitu, Bu. Nah, mantep kan? Terus nanti juga ada cenil. Nggih. Ngapunten nggih. Tangan kiri. Terus sekarang kenapa lu? Iya, cenil. Lengkap. Nggih. Campur. Campur. Bu, ngapunten kula salah mikirin nggih. Nih, cenil tapi campur. Ya, sangat tertentu. Kalem, kalem. Giri-giri. Cai. Lanjut. Oh niki. Ah, saya. Eh. Selanjut, Candok tanya-tanya. Ya, jadi intinya itu merupakan ada jajanan tradisional. Ada namanya ini cenil, lanun sama lopes. Jadi bisa beli campur, bisa cuma satu aja. Bisa ada jamu. Ngapunten Bu, ini harganya mulai digi pinten? Jamu-jamu pintenan per gelas? Pinten? 3.000. 3.000. Kalau yang lapis aja kayak gini Bu? 5.000. 5.000 cenil aja 5.000 nggih. Kalau campur ngeten iki? Ngene 5.000. Kalau cenil saja nggih 5.000. Ya, anak kecil 2.000. Jadi bisa mulai dari 2.000 anak kecil. Terus porsi dewasa sudah 5.000-an. Seperti yang dibeli oleh Cak Ndok ini ya. Nah, ini. Cak Yong campur juga. Niki mawon Bu kula. Kale, monggo Pak. Niki kale. Ten tenel mboten badhe. Ya, banyak, Guys. Luwe ta enak, Guys. Luwe ya. Ini kegiatannya habis ngapain? Tendok. Kegiatannya habis cari kroto. Cari kroto. Kroto itu telur semut rang-rang ya. Yang biasa buat pakan burung. Ini sampai jam pinten ya, mulai jam 1 paling sampai mancing maghrib gitu. Ya, telat. Kalau habis ya langsung selesai. Ya,
Kalian yang lihat video ini terutama di Desa Seragi, silakan dicicipi. Masih banyak ini setiap hari siang hari di Dusun Kencono selalu ada ibu, ngapunten namine? Masnah. Bu Masnah selalu jualan cenil. Jadi kalian bisa datang sepanjang jalan ini, Kencono ini. Ya mungkin itu saja, terima kasih yang sudah menonton, khususnya orang-orang Desa Seragi, Kecamatan Songgon. Ini kalau lewat cobalah, enak rasanya kok. Ya Cak Yong? Pasti guys. Ya Cak Ndok? Enak. Oh mantap. Enak terus lah Cak Ndok guys. Ya terima kasih, terus dukung channel Cak Yong dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Semoga kalian juga sehat selalu ya. Terima kasih. Sampai jumpa. Ya,